Good morning, halo, aku Sumira. Pagi ini aku udah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Lesos dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, setelah kemarin Ayu Ting Ting bersama dengan Opa Korea yang ganteng banget nih. Dan di sisi lain ada juga di sini Boy William yang memang duduknya berdekatan dengan Ayu Ting Ting. Ada Opa Korea Hee Song Suki yang memang menjadi bintang tamu di acara yang sangat luar biasa, yaitu acara Scarlet, pemirsa. Bintang tamunya juga di sini luar biasa, artis-artis terlama Indonesia berkumpul menjadi satu di ruangan yang megah ini. Dan di sini Ayu Ting Ting menjadi salah satu tamu yang istimewa karena memang dipersiapkan duduk paling depan berdampingan dengan Boy William dan juga Opa Korea, Bung Korea. Informasi selanjutnya di sini ada yang sedang bahagia nih pemirsa, yang mempunyai ponakan baru, wajahnya sangat berseri-seri karena mendapatkan ponakan yang begitu cantik. Merah bersama dengan Ayu dan juga Bilqis Humairah Rajak terasa sangat bahagia ya Bilqis, karena mempunyai teman baru nih di rumah. Dan inilah potret Ayu Ting Ting hari ini yang sangat luar biasa, stylistnya dari Erik Halamin nih pemirsa. Erik Halamin kalau sudah memilihkan baju untuk Ayu Ting Ting pastinya looknya sangat luar biasa. Dan bertemu lagi nih dengan merahnya Ayu Ting Ting, cantik banget ya pemirsa ponakannya Ayu Ting Ting, luar biasa, masya Allah, tabarakallah untuk Syifa. Akhirnya sekarang menjadi seorang ibu dan Anda menjadi ayah, semoga langgeng pernikahannya dan Mehra menjadi anak yang soleha, amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan Ikis nih ya, karena bisa menggendong dedek barunya nih pemirsa. Betapa bahagianya Bilqis Humairah Rajak yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena ia sangat mendapatkan seorang teman di rumahnya. Alhamdulillah Allah memberikan teman yang baru nih untuk Bilqis dan juga untuk semua keluarga. Informasi selanjutnya di sini bersama dengan Bilqis Humairah Rajak yang sedang bermain piano, belajar bermain piano. Dan ternyata lihatlah di sana yang menjadi fokus adalah foto-foto yang terpajang di atas meja. Banyak sekali foto Ayu dan juga Bilqis, dan salah satu foto yang terpampang di sana adalah foto Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Sepertinya Ivan Gunawan adalah sosok pria yang spesial untuk keluarga Ayu Ting Ting, karena salah satu foto Ivan Gunawan terpampang di meja yang memang digunakan Bilqis untuk belajar main piano. Wah, ternyata Bilqis juga sudah merestui ini sepertinya Ayu dekat dengan Ivan Gunawan. Siapapun nanti yang dekat dengan Ivan dan juga dengan Ayu, semoga itu yang terbaik deh. Nah, mereka berdua sekarang masih memikirkan keluarga, belum fokus untuk hal-hal ke arah pernikahan. Semoga Dim ingin doakan keduanya mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan pastinya. Kembali lagi ke Sun Merah, masya Allah ya, tabarakallah untuk Sun Merah, semoga menjadi baik penyejuk bagi keluarga. Dan di sini juga ada yang sedang berbunga-bunga, Boy William mengungkapkan perasaannya kepada Ayu Ting Ting dan memberikan senyuman dan juga kiss manjanya untuk Ayu Ting Ting, sehingga semuanya bersorak melihat tingkah Boy yang secara tidak langsung ke publik mengakui Ayu Ting Ting adalah perempuan yang spesial dalam hidupnya. Untuk sahabat semua, selamat menyaksikan inilah kebersamaan dan juga kebahagiaan Ayu Ting Ting yang Mimin lansir langsung dari story Ayu Ting Ting dan beberapa sahabat yang lainnya. Semoga informasi ini bermakna dan semoga bermanfaat. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.
Oke, sekarang mainnya seperti itu, sebutin notnya satu persatu. Sekarang ganti kirinya. Ah, bukan do si la si, ayo apa? Ujungnya. Sol. Sekali lagi. Sekali lagi kanan, kiri, hafalin. Masya Allah, makasih banyak Dokter Hanin. Kadonya buat Sumehra. Tuh, Sumehranya lagi digendong sama Bunda. Wah, lucu banget giftnya untuk Sumehra. Makasih banyak Dokter Hanin. Ya jatuh. Dan ini kado dari Anti Mawar. Makasih Anti Mawar buat Sumehra. Makasih Anti Mawar, baik banget. Ini kado awal-awal kan. Nanti ada kado lagi kan. Ada. Kasih Anti Mawar gift-nya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my get something out of my nightmares, stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless.